sejuk guys, sejuk, sejuk banget. Pagi-pagi kita turun dari Sionggang menuju ke Pangalawan. Ini namanya Huta Perindian, Desa Jonggini Huta, Kecamatan Lumbenjulu, Kabupaten Tuban. Nah, nanti kita akan lihat di sepanjang jalan pemandangan indah. Itu di depan itu adalah Pulau Samosir guys. Dan Danau Toba yang sudah kelihatan itu, Danau Toba dan Pulau Samosirnya. Pagi-pagi masih mendung di sini, jam 10 pagi, tapi kebetulan cuaca lagi mendung. Ini sampai nyampe kampungnya nanti akan menurun seperti ini jalannya, dengan jalan aspal dan rabak beton. Teman-teman harus hati-hati di sini berkendara ya, apalagi saat hujan seperti ini, jalanan akan licin. Itu Pulau Samosir guys, Pulau Samosir. Hampir. Kita bawa baby nih teman-teman. Kita bawa baby. Ini baby untuk pesta nanti. Tuh, pemandangannya seperti ini. Wow. Ada air terjun. Air terjun kecil. Bergoyang guys. Aduh. Tuh, view-nya seperti ini. Wis. Pikir gue Ivan, ini kona. Nah, ini turunan paling curam nih, guys. Di sini paling turunannya itu paling curam di sini. Teman-teman mesti hati-hati dan pasang gigi satu. Wow. Di sini kita nanti akan melihat batu gantung juga. Mantap ya. Mantap.
Ari. Bingung gimana. Nah, kita ke kanan, guys. Kalau kita lurus itu ke Desa Jonggining Uta, dan ke kanan ini Sunggang Selatan atau Pangaloan Air. Wow, ada bokna. Hah? Ada bokna. Aku tuh bayar gol itu. Oke. Ali, nyebrak ke kemas. Oke, guys. Ini dia. Wow. Super wow. Nah. View-nya mantap di sini. Tapi tikungannya tajam nih. Dan ini dia view terbaik kita sejauh ini dalam video kali ini. Ini adalah view terbaik kita, teman-teman. Mantap.
Oke. Sebentar lagi kita akan sampai. Nah, habis ini kita belok ke kiri di jembatan ini, menyeberangi sungai. Kita akan menyeberangi sungai dan langsung menanjak tajam. Nah, kalau ke sana itu ke Sosor Bagot. Ini sungainya. Kita akan menanjak di sini. Wow, ini luar biasa guys. Dan kita sudah sampai di Pangaloan Nail. Masuk. Nah, inilah kota Pangaloan Nail. Besok akan ada pesta di sini. Terus. Oke, kita sampai. Nah, kita sampai di Huta Pangaloan. Hah? Up, up. Oke teman-teman, seperti itu dulu perjalanan kita.